PKB berjasa besar pada komunitas pesantren. Begitulah yang disampaikan Kiai Haji Imam Jazuli, alumni Pondok Pesantren Lirboyo ini mengatakan berkali-kali Partai Kebangkitan Bangsa mengawal aspirasi para santri. Menurut alumni Universitas Al-Azhar Mesir ini pula, sejak Gus Muhaimin didaulat oleh ribuan santri menjadi Panglima Santri Nusantara, telah berhasil memperjuangkan penetapan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Terus-menerus PKB dalam kepemimpinan Muhaimin Iskandar menunjukkan perannya dalam meningkatkan mutu pondok pesantren dan madrasah. Tak berhenti sampai di situ, 2 tahun berselang PKB kembali menunjukkan kegigihannya dalam mengawal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Menurut Kiai Jazuli, undang-undang ini selangkah lebih maju dari Kepres Penetapan Hari Santri Nasional 4 tahun sebelumnya. Kita baru saja mendapatkan kegembiraan atas perjuangan PKB, yaitu disahkannya RUU Pendidikan Pesantren dan Madrasah, yang insya Allah kita harapkan menjadi undang-undang yang akan disahkan oleh rapat pleno DPR kita. Terima kasih kepada Panglima Santri, Muhaimin. Belum juga berhenti dan berpuas diri, tahun 2021 ini, PKB dan Gus Muhaimin kembali hadir mempersembahkan hadiah berharga bagi komunitas pesantren. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Hanya dalam tempo 6 tahun sejak 2015 hingga kini, PKB telah menorehkan sejarah emas untuk komunitas pesantren. Yang pertama, penetapan Hari Santri Nasional. Kedua, Undang-Undang Pesantren. Ketiga, Kepres tentang Dana Abadi Pesantren. Kami berharap kepada Bapak Presiden yang kami cintai agar tindak lanjut dari Undang-Undang Pesantren ini dapat diteruskan melalui Perpres yang mengatur pelaksanaan peran pesantren bukan saja dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi peran pesantren dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. Sepak terjang politik PKB di bawah nahkoda Gus Muhaimin adalah sebuah komitmen dan keistiqomahan dalam berjuang untuk komunitas pesantren. Politik PKB sudah teruji. Hanya PKB satu-satunya partai aspirasi bagi kaum sarungan, kaum santri. Kiai Haji Imam Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon.